gabung Manchester United, Antonio mengatakan, "Saya akan berjuang untuk kalian fans MU." Penyerang asal Brasil Antony mengaku senang bisa menuntaskan transfernya ke Manchester United. Sang penyerang menegaskan bahwa dia akan memberikan yang terbaik untuk membahagiakan fans MU. Saga transfer Antony menjadi salah satu saga yang paling menarik perhatian di musim panas ini. Ini disebabkan MU sangat menginginkan jasanya, namun Ajax selaku pemiliknya belum mau merestui kepindahannya. Setelah melalui proses transfer yang panjang, MU akhirnya berhasil mengamankan jasa Antony. Mereka mengunci transfer sang pemain di angka 100 juta euro. Antony sangat lega bisa menuntaskan transfernya sebelum bursa transfer ditutup. "Hari ini membuat kita semua sadar bahwa mengejar mimpi itu tidak pernah sia-sia. Hari ini saya resmi bergabung dengan klub terbesar di Inggris dan juga salah satu klub terbesar di dunia. Saya berterima kasih kepada semua orang yang sudah terlibat dalam perjalanan saya, yaitu keluarga saya, teman-teman saya dan juga para staf saya." Antony juga menyebut bahwa dia senang mendapatkan sambutan yang hangat dari fans MU. Dia berjanji akan bekerja keras agar para pemain MU tidak menyesal mendukungnya. "Saya juga berterima kasih kepada para fans MU yang telah memenuhi media sosial saya dengan pesan-pesan hangat kalian. Berkat kalian, saya bisa bergabung dengan klub ini. Mari kita berjuang bersama Manchester United," kata Antony. Loh, Manchester United tidak sertakan klausul buyback dalam transfer James Garner? Ada kabar baru beredar mengenai masa depan James Garner. Manchester United dilaporkan tidak menyertakan klausul buyback dalam transfer sang gelandang. Beberapa hari terakhir, James Garner dilaporkan bakal cabut dari Manchester United. Erik ten Hag putuskan untuk menjual sang gelandang setelah stok gelandangnya dianggap sudah memadai. Menurut kabar terbaru, Garner akan pindah ke Merseyside. Dia akan bergabung dengan Everton sebagai transfer permanen. Dilansir The Telegraph, ada satu situasi aneh dalam transfer Garner. MU tidak memasukkan klausul buyback dalam transfer tersebut. Awalnya Manchester United dikabarkan memasukkan klausul buyback yang besar untuk transfer Garner. Ini disebabkan MU tahu sang gelandang punya potensi yang besar. Dia bisa menjadi pemain top di masa depan. Jadi untuk mewaspadai sewaktu-waktu mereka butuh gelandang di tim mereka, maka mereka memasukkan klausul buyback. Dalam draft terakhir kesepakatan transfer Garner, MU menaruh klausul lain. Mereka memasukkan klausul pembagian keuntungan dalam penjualan Garner berikutnya. Everton diwajibkan memberi 20% dari total mahar jual sang gelandang ke klub lainnya. Everton dilaporkan menyepakati klausul tersebut. Jadi mereka akan segera mengesahkan transfer ini. Manchester United resmi perkenalkan Antony sebagai bintang barunya.
Manchester United akhirnya resmi mengumumkan Antony sebagai bintang barunya pada Kamis 1 September 2022. Antony dikontrak sampai 5 tahun ke depan. Manchester United telah menyelesaikan transfer Antony dari Ajax. Dia telah menandatangani kontrak hingga 2027 dengan opsi 1 tahun tambahan. Antony memiliki 31 gol dan 27 assist dalam 134 penampilan untuk klub Ajax dan Sao Paulo, dan 2 gol serta 2 assist dalam 9 penampilan senior untuk negara asalnya, Brasil. Dia telah menangkan 2 gelar Eredivisie dan 1 medali emas di Olimpiade musim panas 2020. Demikian pernyataan resmi dari MU. Direktur MU, John Murtagh, angkat bicara soal perekrutan Antony dari Ajax Amsterdam. Dia mengatakan MU mengincar sang winger karena memang gaya permainannya cocok dengan skema yang diterapkan Erik ten Hag di MU. Antony adalah salah satu talenta muda paling menarik di sepak bola Eropa dan memiliki profil yang tepat untuk menyerang tim dinamis yang sedang dibangun Erik. Kami sangat terkesan dengan keinginannya untuk bergabung dengan Manchester United dan menjadi bagian dari proyek jangka panjang untuk membawa klub kembali ke level performa yang kami harapkan, kata John Murtagh. Fabrizio Romano mengatakan, Memphis Depay berpotensi merapat ke Manchester United. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update seputar aktivitas transfer Manchester United di deadline day. Dia menyebut bahwa Memphis Depay berpotensi merapat ke Old Trafford. MU diketahui aktif belanja di musim panas ini. Sebanyak 6 pemain baru telah menjadi bagian dari setan merah saat ini. Sejumlah rumor mengatakan bahwa United masih ingin belanja pemain baru. Ini dikarenakan sang manajer menyebut sendiri bahwa MU akan bergerak jika ada pemain yang tepat tersedia di deadline day. Romano baru-baru ini mengindikasikan bahwa ada satu transfer yang mungkin terjadi di deadline day ini. Sejauh ini kabar yang saya terima mengatakan bahwa MU belum membuat pergerakan baru di bursa transfer. Saya bisa bilang bahwa nama Memphis Depay harus diberi perhatian hingga bursa transfer ditutup, karena dia bisa memutus kontraknya dengan Barcelona kapanpun dia mau. Dia sebenarnya nyaris bergabung dengan Juventus. Dia juga digosipkan pindah ke Real Sociedad. Namun informasi yang saya dapat menyebut tidak ada pembicaraan serius antara kedua pihak. MU saat ini mempertimbangkan untuk merekrut Depay, namun mereka masih sebatas mempertimbangkan dan belum ada tindakan nyata untuk transfer ini. Saya pribadi menilai Depay punya potensial yang besar bergabung dengan United sebagai seorang free agent. Jadi kita lihat apa yang akan terjadi dalam beberapa jam ke depan.